السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجله الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله وانفعنا به وبألمه في دارين آمين الجمع في المرضي Laya juzul jam ulil maridi takdiman wa takhiran alal muqtamad fil madhab Waktar al imamun nawawi wa ghairuhu jawazahu Dabitul maradil mubihi lil jam'i antal haqahu masyakotun Shadidatun idha sholla kulla sholatin fi waktiha Wa qala ba'duhum ya juzu idha kanal maradu yubihul julusa fil fissola kama kala sahibu sopati zubad fi maradin kaulun jaliyun wakawi ikhtarahu hamdun wa yahyan nawawi masih membahas tentang jama' menggabung salat zuhur dan asar atau maghrib dan isya Kali ini kita masuk di dalam sebab bolehnya menggabung sholat karena sebab sakit. Aljam ufil marodi menggabung sholat karena sakit. Bagaimana hukumnya? Layaju suljam ulil maridi takdiman watakhiron. Tidak boleh menggabung Duhur dan asar atau maghrib dan isya Lil maridhi bagi orang yang sakit Takdiman wa takhiron Baik jamak takdim menggabung duhur dan, as duhur dan asar di waktu di waktu, di atau maghrib dan isya di waktu maghrib wa takhiron atau, atau jamak takhir Duhur dan asar di waktu, di waktu asar atau maghrib dan isya di waktu isya tidak boleh. Alal muktamad fil madhab. Pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i ini Layuji yuji suljam alil bil marid. Dalam ibarat yang lain itu lafadznya seperti ini. Al Syafi'i Layuji yuji abil marot madhab Imam Syafi'i tidak membolehkan menggabung sholat dengan sebab sakit walakin imamun nawawi ikhtarohu akan tetapi ada dalam ulama madhab imam syafi'i memilih boleh menjah menjamak sebagaimana yang sudah tertera dalam kitab takdirat waktarol <tut> imamun nawawi wahiru jawazahu memilih Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi jawazahu bolehnya menjamak atau menggabung jamak takdim atau mujamak takhir sebab sakit lah Imam Nawawi tadi itu memilih boleh kok bisa kan Imam Nawawi madhabnya Imam Syafi'i dalam apa Imam-imam di dalam madhab itu mereka memang harusnya itu mengikuti madhabnya mereka. Tapi mereka ketika memandang adanya masyakpo dalam hukum di dalam madhabnya, mereka memilih daripada madhab-madhab yang lain. Dan mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah berarti ada di dalam madhab yang lain memang boleh menjamak karena sebab sakit sebenarnya disebutkan wamad habul imam ahmad wamalik waghayruhumah bil marot madhab imam ahmad dan imam malik dan selain keduanya mereka berpendapat bijawazhi bil marot bolehnya menjamak sebab sakit Nah, mereka memberi hukum seperti itu bagaimana? Waqalu al-marid asyaddu hajatan lahu minal musafir. Orang yang sakit, ya, orang yang sakit itu lebih butuh di dalam rukso keringanan minal musafir daripada orang-orang bepergian. Orang bepergian kalau bepergian jauh mereka diberi rukso untuk boleh menggabung sholatnya Masa orang yang sakit nggak bisa berdiri, kemudian dia nggak boleh menggabung. Nah, maka memandang dari sini, karena butuhnya orang yang sakit itu terhadap rukso, mereka berpendapat menggabung apa salat itu diperbolehkan. Dan ini juga ada dalam riwayat Muslim membolehkan bahwasannya menjamak itu walaupun tanpa ada bepergian ataupun tanpa ada uzur bahkan tanpa adanya sakit. Karena sebab di situ, karena di situ hadirnya sohi muslim, maka Imam Nawawi mengikuti apa berlandasan dengan dalil tersebut. Ini berarti dalam sini kita bisa mengambil sikap ketika kita memang tidak bisa lagi untuk berdiri sholat misalnya sakit nemen lebih bagus di jamak lebih bagus di jamak bahkan ini ada cerita ini ya, salah satu ulama yang barusan meninggal karena merasa sakit akhirnya di jamak takdir yang as yang apa namanya sholat yang kedua ditaruh di yang pertama karena merasa nanti kalau saya taruh sholat apa namanya di waktunya masing-masing yunai nutut makanya di dijamak di jamak memang lebih bagus seperti itu. Makanya di sini Imam Nawawi memilih, ya, beliau memilih bolehnya menjamak karena sebab sakit. Yang perlu diketahui do marodi al jam'i definisi arti kata sakit yang mana dikatakan sakit yang boleh untuk menjamak. Dhabitul maradil mubih jam'i definisi sakit yang diperbolehkan untuk menjamak antal hakohu masa kotun Dia mendapatkan kesulitan yang sangat besar. <tuh> Ida solatin fi waktiha. Ketika ia melakukan solat, setiap solatnya di waktunya. Ini akan men mendapatkan kesulitan yang sangat berat dalam dirinya. Waktu keberatan saya, wes angel ini, tangi angel misalnya. Wis, sudah keberatan. Maka di situ dikatakan masuk di dalam sakit yang diperbolehkan menjamak. wa sebagian ulama mengatakan definisi sakit yang boleh menjamak, boleh menggabung sholat, yaitu ya juzu al marodu yubihul fis Boleh ketika sakitnya itu diperkenankan duduk di waktu sholat. Sakitnya itu kan dalam sholat itu wajib berdiri sholat fardu Nah di sini bagi orang yang sakit nggak mampu berdiri boleh dengan duduk. Nah, sakitnya bagaimana yang boleh dengan duduk? Sakitnya di situ sama persis di dalam sakitnya uh, oh, apa bolehnya menjamak di sama. Jadi kapan dia tidak mampu sudah berdiri apa pusing yang sangat besar ya boleh dia menjamak. Dan duka yang perlu diperhatikan ketika kita mendapati seperti ini disunahkan ya. Yuyun dabu an yuro arfak lil marid. Hendaknya memperhatikan apa yang paling nyaman untuk dirinya di dalam menjamak tadi itu. Kan di sini boleh menjamak takdim atau takhir. Terus yang mana yang dijamak yang paling bagus itu? Jamak takdim apa jamak takhir? Nah, di sini ulama menyebutkan yundabu ayar ayuroia al-arfaq hendaknya memperhatikan mana yang lebih ringan untuk dia. Oh saya ringannya menjamak ini ketika waktu zuhurnya, ya wes berarti jamak tak takdim. Kalau waktu zuhur kuat belas ya. Kalau saya maksa menjamak takdim, ya bisa tapi berat Berarti badan yang lebih ringan ini di waktu asarnya. Berarti di sini dia disunahkan jamak takhir, mengakhirkan waktu yang pertama di waktu yang kedua itu hukumnya sunnah lah kalau sama-sama ya apa? di waktu pertama sakit parah di waktu kedua sakit parah di sini disebutkan dalam apa eh, kitab eh, apa namanya sarannya Safina itu kasih batu saja disebutkan lebih utama di takhir karena kurujan min al khilaf Yus, takhir aja apa kenapa kondisi itu disunahkan takhir karena at, dalam dirinya diharapkan adanya kesembuhan di yang kedua di waktu yang kedua makanya disunahkan ketika di dua-duanya itu sakit merasa adanya sakit yang berat tadi itu yang boleh untuk menjamak jamak takhir lebih utama kama qala zubat sebagaimana hukum menjamak karena sebab sakit itu disebutkan di dalam uh, syair daripada sahibu sahabatis Zufat ibnu Ruslan. Fi marotin kaulun jaliun wakawi ektarohu hamdun wayah yang nawawi. Di dalam sakit kaulun jaliun ada satu pendapat yang sangat jelas wakawiun dan sangat kuat ektarohu hamdun wayah yang nawawi. Itu tadi kaulun jali perkataan yang apa jelas dan kuat ektarohu hamdun. Imam Hamad apa memilih itu, memilih hukum tersebut. Siapa Hamad ini? Imam Hamad ini. Al Imam Hamad bin Sulaiman al Khotobi. Beliau Imam Hamad al bin Sulaiman al Khotobi. Beliau memilih bolehnya menjawab menjamak karena sebab sakit. Wayah yang Nawawi begitu, begitu juga Imam Yahya an Nawawi yang terkenal dengan Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi bukan Imam Nawawi al Bantani ya bukan. Kalau Imam Nawawi al Bantani itu dari apa, Indonesia. Tapi yang dimaksud di sini adalah Imam Nawawi, Imam Nawawi pengarang apa eh, Tuhfa. Ini daripada hukum menjamak karena sebab sakit. Mungkin ada yang perlu dibahas atau ada yang tambahan dari guru kita Ustaz Hadi atau Ustaz Mas Budi.